video tentang somifikasi batu jantung. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Apotek Lara Farma, ada yang bisa saya bantu? Siang Mas, saya membeli obat flu dan batuk untuk anak saya. Kira-kira obatnya apa ya? Mohon maaf Bu, atas nama Ibu siapa? Saya Ibu itu Mas. Baiklah Bu, untuk obatnya bisa Ibu konsultasikan langsung ke apotek saya. Mari saya antar ke ruangannya. Selamat siang Bu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Safira, apoteker di apotek ini. Boleh tahu Ibu atas nama siapa? Saya Ibu Ito, Mbak. Baik, Bu Ito, ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak, anak saya mengalami flu dan batuk. Kira-kira obatnya apa ya? Sudah berapa lama batuknya, Bu? Sejak 2 hari yang lalu, dia batuk berdarah dan mengeluarkan kental dan disertai dengan hidungnya yang sebelumnya, apakah sudah meminum obat batuk atau anak ibu sedang mengkonsumsi obat lain? Belum, Mbak, dan tidak sedang mengkonsumsi obat. Untuk usia anaknya berapa, Bu? Usia anak saya 5 tahun, Mbak. Apakah disertai dengan demamnya enggak, Bu? Tidak ada demam, Mbak. Apakah anak ibu ada alergi terhadap obat? Tidak ada, Mbak. Baiklah, tunggu sebentar ya, Bu. Baik, Mbak. Baiklah Bu, saya akan berikan obat anak murid OBH-nya untuk usia 5 tahun dapat diminum 3 kali sehari 1 sendok takar ya Bu. Baik Mbak. Oh ya Bu, saran saya setelah anak ibu dikasih obat ini dapat istirahatkan ya Bu, karena obat ini dapat mengalami efek mengantuk. Kemudian meminum air putih yang banyak dan tidak mengkonsumsi makanan yang berminyak dan es ya Bu. Baik Mbak. Sebelumnya, Ibu menyimpan obatnya di mana ya, Bu? Di kotak obat, Mbak. Baik, Bu. Jika obat ini tidak sedang digunakan, Ibu dapat menyimpannya di kotak obat ya, Bu? Baik, Mbak. Baik, Bu. Boleh saya meminta mengulang apa yang tadi saya jelaskan? Obat batuk ini untuk usia 5 tahun diminum 3 kali sehari 1 sendok takar. Dan sesudah minum obat, disarankan untuk istirahat dan banyak minum air putih. Kemudian, tidak boleh banyak mengonsumsi makanan dan es, betul begitu Mbak? Iya Bu, betul sekali. Oh iya Bu, saran saya setelah 1 minggu somedikasi ini, jika anak ibu masih mengalami batuk dan flu, ibu bisa berkonsultasi langsung ke dokter ya Bu. Dan jika anak ibu sudah sembuh dari batuk dan flu-nya, ibu dapat menghentikan obat ini ya Bu. Oh baiklah Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah Mbak, rasa saya cukup. Terima kasih atas infonya Mbak. Sama-sama Bu, semoga anaknya lekas sembuh ya Bu. Untuk pengambilan obat dan pembayarannya bisa dilakukan di depan ya Bu. Dengan Ibu Ito, Ibu ini untuk obat anak menurunkan OBH-nya untuk harganya Rp13.500. Ya Bu, ini untuk kembaliannya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.